sekalian atas kehadirannya, dan selanjutnya acara lepas rambut yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Jember ini sengaja dilakukan untuk Kapolres Jember AKBP Kuswara Wibowo, karena selama menjabat di Kabupaten Jember selalu kondusif dan tidak ada konflik yang berkepanjangan. Selain itu, Kapolres Jember dan Banser memang selalu bekerja sama untuk mencegah pergerakan ajaran radikal yang ada di Jember. Oleh sebab itu, Ketua GP Ansor Ayub Junaidi memberikan doa dan ucapan terima kasih kepada Kapolres AKBP Kusworo Wibowo. Hal ini juga dilakukan sekaligus menyambut AKBP Alfian Nurizal yang akan segera menjabat sebagai Kapolres Jember. Diharapkan AKBP Alfian Nurizal tetap menjaga apa yang telah dibangun oleh Kapolres sebelumnya, terutama kerjasama Polres dengan Ansor dan juga Banser Jember. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kusworo yang sudah mengamankan Jember hampir kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Moga-moga apa yang telah dilakukan oleh Pak Kusworo dalam hal kolaborasi dengan tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, itu bisa dilanjutkan secara baik dan ditingkatkan oleh Pak Alfian. Dan saya yakin tadi atas perkenalan dengan Pak Alfian ini, insya Allah stabilitas keamanan di Kabupaten Jember, menjaga Kabupaten Jember dari kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi dan sebagainya, insya Allah saya yakin bisa dilakukan secara baik oleh Pak Alfian. Kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk kepentingan Jember ke depan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.